Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Sawi Channel dengan Mirna dan Ayu. Sekarang kita berdua akan melihat perkembangan tanaman hias yang kita buat dalam water propagation atau tanaman media dengan menggunakan air. Check it out. Ayo lihat. Oke, teman-teman, ini merupakan jenis tanaman hias yang kita tanam menggunakan media air atau water propagation. Di antaranya ada Monstera ekor naga atau lokal, yang kedua ada Monstera adansoni. Sudah pasti tidak asing lagi karena satu family bersama janda bolong itu loh yang mahal. Yang ketiga ada tanaman hias sirigading atau big sirigading. Di sini kita akan melihat perkembangan 4 minggu setelah ditanam menggunakan media air ini atau water propagation. Ikuti terus. Ini nih teman-teman, salah satu contoh jenis tanaman hias big sirigading yang kita tanam dalam botol kaca menggunakan media air. Alhamdulillah, sekarang tunasnya sudah keluar kurang lebih 5 cm panjangnya. Kalau yang ini masih sama ya teman-teman, masih tanaman hias big sirigading. Namun yang membedakan, kita hanya pada botol yang kita gunakan. Kalau yang ini kita manfaatkan bekas botol aqua. Yeay, ketemu dengan tanaman hias monstera ekor naga lagi. Alhamdulillah, perkembangannya pada saat ini sudah keluar pucuk, dapat kita lihat. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Nah, ini kondisi akarnya dan sudah keluar tunas ternyata. Namun, daripada itu, ada dua hal utama yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita tambahkan air jika berkurang. Yang kedua, rajin-rajinlah untuk mengganti air apabila air kelihatan keruh, agar kita dapat menghindari pertumbuhan jentik nyamuk pada media yang kita propagasikan tanaman hias. Jika air tidak kelihatan keruh hingga 2 minggu, ya berarti usahakanlah seminggu sekali kita dapat mengganti airnya, dengan tujuan untuk menghindari pertumbuhan jentik nyamuk. Dan untuk keseluruhan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman hias yang kita propagasikan ke dalam botol ini, alhamdulillah semuanya sehat walafiat, semua tumbuh subur, tumbuh sehat. Hehehe. Ada yang sudah keluar pucuk, dan sekarang ada juga loh yang sudah keluar tunas, ada tunas-tunas baru juga. Dan untuk akarnya kurang lebih panjangnya 10-15 cm, sudah mulai dari 2 minggu setelah kita tanam menggunakan media air ini. Cepat kan, bisa dipraktikkan loh teman-teman di rumah. Dengan membudidayakan atau menanam tanaman hias menggunakan media propagasi ke dalam botol ini, tanpa sadar kita telah memanfaatkan botol-botol bekas yang tak terpakai loh teman-teman. Kemudian kita bisa menghiasi dengan meletakkan botol-botol itu ke dalam atau ke ruangan yang kita rasakan spot-spot indah di dalam rumah kita atau ruangan kita. Seperti ini nih, dapat kita lihat dengan meletakkan botol, sudah terlihat indah bukan? Oke, ketemu lagi dengan saya dan Mirna. Pada kesempatan kali ini, bagian ini kita akan mereview kembali tanaman hias yang kita budidayakan menggunakan media propagasi atau media air. Ya, di sini ada tanaman big sirigading yang kita tanam menggunakan botol bekas, dan ada juga yang menggunakan botol kaca seperti ini nih. Dan ini sudah keluar tunas. Dapat kita lihat ya teman-teman, tunasnya itu sudah kurang lebih 5-7 cm. Dan ini ada tanaman hias monstera. Yeay, monstera ekor naga tuh teman-teman, monstera lokal. Ini sudah keluar pucuk. Mudah bukan dengan kita budidaya? Kurang lebih 2 minggu pun sudah keluar akarnya, panjangnya 10-15 cm. Dan untuk mau dalam pertumbuhan tunas dan pucuknya keluar, 4 minggu pun seperti pada saat ini sudah keluar kok teman-teman. Wih, bisa dipraktikkan ya. Memang sih teman-teman, ada yang masih berpendapat bahwasanya jangan sampai pada saat kita mempropagasikan tanaman lalu tanaman itu sudah overwatering atau sudah kelebihan air dan busuk.
Nah, tenang ya teman-teman, karena ada jenis-jenis tanaman yang bisa kita budidayakan dan tidak juga membutuhkan cahaya matahari yang lebih ya teman-teman pada saat kita mempropagasikan tanaman seperti yang saat ini kami propagasikan. Jadi, menurut saya dengan menggunakan water propagation ini cukup simpel dan mudah untuk dilakukan. Hanya dengan memotong bagian tanaman, lalu kita masukkan ke dalam wadah atau botol dan tambahkan air, tanaman hiasnya sudah bisa tumbuh, bahkan sudah bisa bertunas seperti tanaman hias siri gading ini, dan dalam waktu 2 minggu sudah bisa keluar akarnya. Mudah bukan teman-teman? Jadi seperti ini ya teman-teman, tanaman hias yang kita propagasikan menggunakan air atau media air. Sekarang kita letakkan ke dalam ruangan kamar kita dan dapat mempercantik ruangan dengan botol bekas maupun botol kaca. Dan di sini juga terdapat botol akuarium yang di dalamnya ada ikan koi. Nah, ruangan kamarnya terlihat lebih indah bukan? Guys, sekian dulu video dari kita tentang media propagasi. And see you the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan